Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ni hari Jumaat eh. Aku nak pergi post kejap dan disebabkan oleh kerana kebaraiannya, maka aku pakai ini. So senang sikit lah untuk aku dapat 2-in-1. Aku boleh pergi post dan aku boleh exercise jugalah. Yelah, sekarang PKP, nak pergi mancing apa semua tak boleh. Aku punya exercise pun tak ada. So dia macam aku cakap, 2-in-1. Alright, so kita gerak, kita pergi post dulu. Yeah. Kita gerak sekarang. Basikal aku alhamdulillah, syarat-syaratnya cukup. Lampu depan ada, walaupun kecil ada lampu. Lampu belakang ada. Ada loceng. Okay, ada loceng eh. Follow lah semua. Alright. Yeah. Mari, mari, mari. Okay, first pit stop, Pos Salju. Yeah. Okay, second pit stop, JNT. Okay, third pit stop, aku nak beli anak ikan untuk palas aku. Yeah. Okay, aku dah dapat kan ni bekalan anak ikan aku. Ni dia nak sampaikan salam kepada orang kampungnya. Ni Nordin. Nordin, daripada mana Nordin? Kampung Timur. Kampung Timur, Sumatera. Sumatera. Ha. Ini Fiki. Sama juga sekampung. Kampung tu macam ni adik. Oh, ni adik. Oh, adik beradik guys. Ha, kau nak cakap apa kat orang kampung? Ni ada ke orang Indonesia yang tengok ni? Ya. Yeah. Iya. Ha, tu saya punya mak depan. Oh, ya ke? Ha. Oh, terbaik, terbaik. Aduh, cepat nak. Kau malu. Tak ada. Ada apa nak cakap. Cewek ke apa ke? Tak ada lah. Tak ada eh. Alright, alright guys. Jom kita gerak. Next stop. Yeah. Kita pergi tengok Din kejap eh. Din. Tadi waktu aku keluar, aku nampak macam kedai dia buka. Din City Dude. Okay. Okay, kita dah sampai kedai Din. Okay. Tapi Din tak ada. Yang ada tu staf baru. Yeah, tu nama dia Mirul. Ah, yang ni Putri. Ni Tok Bin suka ni. So, beroperasi macam biasa ke Putri? Tapi sampai pukul 8 je. Pukul? 12 tengah hari sampai 8 malam. 12 tengah hari sampai 8 malam. Yeah. Ah, macam tu lah. Din ni pun lebih kurang sama macam aku juga. Kita orang kerja sale. Ada sale, ada duit. Tak ada sale, makan rumput. Okay. Betul kan Puteri eh? Betul lah. So Puteri, ada apa-apa nak bagi tahu? Kau ada orang nak beli flavor ke, mod ke, pot ke? So abang boleh datang kat kedainya, Big Bros awang. Tengok, marketing baik macam tu. Alright. COD pun buat eh? COD pun kita buat. Post? Post buat. Post pun kita buat. Post pun buat. Nanti korang WhatsApp lah Din. Kalau korang nak WhatsApp Puteri, aku tak tahu nombor dia. WhatsApp official dia. Jangan WhatsApp yang bukan-bukan. Alright. So sekarang aku nak balik. Aku baru ingat aku belum makan nasi ke ni. Allah. Patut lah aku kayuh basikal lapar sangat. Patut pancing lah. Alright, alright. Okay. Bye bye. Okay. Kin salam kat Din eh. Okay. Okay, assalamualaikum. Bye-bye. Alhamdulillah aku dah selamat dah sampai rumah. Nampaklah 2-in-1 tadi kan, ada beberapa pit stop macam kedai Din tadi. Aku dimaklumkan bahawa dia buka, tapi korang hanya boleh duduk dekat luar pintu macam mana aku duduk tadi tu lah. Kat situ je lah, tak boleh masuk ke dalam. So maknanya korang boleh order apa semua barang korang nak, apa semua flavor-flavor korang nak apa semua, tapi kat luar kedai je lah.
tu lah. Dengan banyak bunyi ni sekejap eh. Dengan kes dah melonjak naik ni kan. So kita terpaksa lah ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Okay, untuk hari ni eh, ada, bila aku sampai rumah ni lah, ada beberapa benda best lah yang berlaku. Yang pertamanya, ini dia. Alhamdulillah, aku dah dapat join Shopee punya SIP program. SIP program ni apa lah? Shopee International Program ke? Something like that lah. Yang mana membolehkan Shopee aku ni boleh nampak dekat Singapura, nampak dekat Brunei, nampak dekat Indonesia dan ada lagi 3 negara kalau tak silap aku. Kita tengok lah macam mana. Alhamdulillah lah orang kata. So untuk angler-angler, sebelum ni ada angler daripada Singapura, daripada Brunei dengan daripada Indonesia yang PM aku yang tanya boleh tak diorang nak beli apa semua. Sekarang korang boleh try lah, check tengok Shopee aku. Sebab aku baru accept, baru kejap tadi aku dah submit perkara-perkara yang diorang perlukan. Try lah tengok nanti, bagi feedback kat aku samalah. Aku nak tahu juga kan benda tu nampak atau tak dekat negara korang lah. Dekat contoh macam Singapura, Brunei dengan Indonesia. So sebelum ni ada yang tanya kan, nak beli geli lah, nak beli jig apa semua. So korang check out lah, tengok dah ada ke belum. Kalau dah ada bagi tahu, kalau tak ada pun bagi tahu. Aku pun nak tahu juga sebab aku kat sini aku tak boleh nak check. Okay, perkara kedua eh, perkara kedua untuk aku punya kontes dekat Shopee ni untuk bulan depan lah. Untuk bulan depan kontes aku kan, dia biasanya dekat-dekat hujung bulan tu kan. So kontes aku kali ni aku dah dapat dah hadiah dia. Hadiah kali ni istimewa. Kalau korang ingat waktu kontes aku yang pertama dulu, hadiah dia sebuah mesin Ryobi eh. Ryobi tu aku beli dengan Doc Adam. Doc Adam ni dia dulu adalah seorang pensyarah. Kemudian dia kontrak, pensyarah kontrak. Kemudian kontrak dia ditamatkan masa PKP 1.0 dulu. Dan dia ni juga geng mancing aku. Korang boleh tengok dia dekat dalam video aku atau aku mancing dengan Roy Bulu. Doc Adam ni ada. So Doc Adam sekarang dia buat trading. Dia jual barang-barang mancing. Contoh rod, reel, macam-macam lah. Dan serius aku cakap, dia memang rajin lah. Lepas tu dia very resourceful. Dia cari dekat mana apa semua untuk dia nak buat trading ni. Dan harga dia bagi aku memang cun. Okay, so berbalik pada hadiah yang waktu kontes aku yang pertama dulu. So aku dah ada 2 kali tau. Dah 2 bulan lah. Bulan dah 2 kali lah. Dia sebab dia duduk perantaraan bulan tu kan. So dah 2 kali. So yang hadiah yang kali pertama tu aku beli Ryobi tu daripada Doc Adam. So kalau korang nak beli, korang nak cari reel ke apa, korang boleh cari dia. Dia bukan UL punya reel saja. Apa reel pun dia ada jual, insyaAllah. Kemudian yang kontes yang kedua punya, aku pakai reel ULA. Yang itu aku beli daripada ULA lah. Assalamualaikum Bang Ejoy. Ni biasanya hari ni baru nak test. Dan kali ni hadiah yang ketiga punya ni, sebab aku contact Doc Adam. Doc Adam ni Dr. Adam lah. Dia doktor, bukan doktor medik eh. Dia doktor pensyarah. Okay, aku contact Doc Adam. Kemudian beliau berbesar hati. Ya Allah, moga murah rezeki kau Adam. Dia sponsor aku kali ni untuk kontes kali ni, cabutan bertuah. Dia sponsor aku. Aku memang cari lama reel ni. Ini adalah keluaran terbaru daripada Shimano. Nak kata high end tak adalah, dia Stella. Tapi ini antara yang reel-reel yang aku suka. Kalau korang nak tahu, aku cukup suka reel-reel UL yang bersaiz 500. Itu dia punya feel, dia memang lain lah. So aku dapat ni latest punya Sienna 500. Jom aku share dengan korang. Ini adalah keluaran terbaru. Keluaran terbaru ni dia punya machine warna merah. Waktu Sienna dulu, yang sebelum ni, dia colour gold tak silap aku. Aku memang cari mesin Sienna ni dulu. Tapi aku pergi kedai tak ada.
aku tak minat sangat dengan Sahara. So aku duduk cari Sena, aku pergi kedai tak ada, itu yang sudahnya. Masa tu aku cari, aku ambil Shimano Nasi 500 sebab aku nak saiz 500 masa tu. Uff, alamak, nice lah. Fokus, 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 fokus. Cepat, kamera. Ya Allah, apa ni? Okey. Ini dia, Sena 500. Ui. Bapak smooth. Ini aku suka. Dengar bunyi drag dia. Nice saja. Shadow je. Nak bagi hadiah ke ni? Nak bagi hadiah ke ni? Tapi tak apa, sebab aku dah janji dan ini bukan aku beli. Yang ini memang Dog Adam, dia nak sponsor untuk kontes kali ni. So pemenang yang bertuah, hanya satu unit macam biasa. Masih ada juga yang tanya kat aku, 60 unit untuk 60 pemenang pertama, 60 orang pertama ke? Aduh, matilah nak kalau 60 unit. Oi, satu unit saja, setiap bulan satu unit. So ini Sena, smooth gila bro. Jadi Sena ni sebab dia warna merah, aku tengoklah apa yang aku ada kan, warna merah, merah hitam. Ini macam besar sangat ni. Ni daripada Gomexus . Aku nak tengoklah. Aku try tengok apa aksesori yang aku boleh bagi sekali dengan benda ni. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Alright. So, tapi ini hadiahnya. Dan kepada korang yang nak cari reel, rod daripada UL sampai ke heavy game, korang boleh contact Dog Adam. Aku akan letak dia punya nombor handphone dekat bawah ni. Korang boleh WhatsApp dia. Dan aku juga akan letakkan dia punya FB. Aku tak ingat FB page ke FB personal. Tapi aku akan letak link kat bawah ni. Alright. Kemudian lagi satu benda yang best yang berlaku Waktu aku masih bertugas dulu lah. Ini tahun 2018 dulu. Aku kerap pergi bermesyuarat dekat Putrajaya dulu Waktu aku banyak kerap pergi ke sana, especially during towards the end tu. So masa tu aku habis mesyuarat, aku nak pergi dekat motor aku. So waktu aku tengah jalan nak pergi kat motor aku ni, aku dihampiri oleh seorang anak muda. Nama dia Muaz. Muaz ni duduk dekat Johor, Johor Bahru. So waktu tu dia approach aku, dia datang, dia menjual Al-Quran. Dan aku minta nak tengok Al-Qurannya sebab aku memang mencari Al-Quran. So ini yang aku beli Al-Qurannya ni, Resam Usmani. Bagus Al-Quran ni. Sebab apa tu? Sebab dia ada penerangan yang lengkap. Penerangan yang lengkap. Alamak, penunjuk aku jatuh. Ini penunjuk aku bulu landak ni. So dia ada hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut apa semua. Dan aku memang cukup sukalah dengan Al-Quran ni. So nak dijadikan cerita, Muaz ni sampai hari ni aku kenal dia tahun, kira tahun 2018, awal tahun 2018, dan kita orang masih communicate lagi sampai hari ni. Dan Muaz ni sampai hari ni masih meneruskan dia punya bisnes menjual Al-Quran. Cumanya yang terbaru ni, baru hari ni dia WhatsApp aku, dia ada buat program. Ni aku share dengan korang sekejap aku cari Muaz. Okey, Muaz dia ada buat program. Program ni bernama Kembara Wakaf Al-Quran, kempen satu pelajar satu Al-Quran. So ini aku letakkan package yang ada, maknanya satu pelajar 350. 5 pelajar 1750 dan 10 pelajar 3500. Ini untuk korang yang berminat. Yalah. Benda ni dia buat untuk dia bagi kepada pelajar-pelajar tahfiz. Sebab pelajar-pelajar tahfiz sekarang ni ada tahfiz-tahfiz pilihan dia lah.
pelajar-pelajar ni kadang tu sampai 5 orang share satu Al-Quran. So itu yang dia come up dengan package ni, sebab dia nak bantu pelajar-pelajar ni supaya at least mereka ni satu pelajar satu Al-Quran. So korang boleh berbelanja sambil membuat pahala lah. Sebab budak-budak tahfiz ni dia akan keep on baca Al-Quran yang korang wakafkan ni, dan insyaAllah selagi yang dibaca, selagi itulah pahalanya akan mengalir masuk dekat akaun korang. Okay, so ini aku sharekan juga segala package-package yang ada dengan siapa ni. Nombor Muaz pun ada, aku akan letak jugalah kat bawah ni. So ini semua yang aku pergi ni tadi, kedai ikan lah, aku pergi kedai Din lah, lepas tu aku bagi tahu reel ni daripada Dog Adam apa semua. Ni semua bukan iklan berbayar eh. Tak ada. Mereka tak ada bayar aku apa-apa pun. Aku just nak bantu perniagaan orang Malaysia kita ni. Yang mana yang aku ada interact dengan dia orang, aku cuba bantu takat yang aku boleh bantu. Apa yang aku boleh bantu macam ni lah. Aku buat video, aku bantu dengan cara buat video. So untuk korang yang berminat nak wakafkan Al-Quran ni eh. Nak wakafkan Al-Quran, nombor Muaz ada kat bawah. Kalau korang berminat nak cari reel apa semua tu, nombor Adam ada kat bawah. Kalau korang berminat nak cari flavor vape ke, nak cari dot mod ke apa kan, korang calling Din lah. Korang nak beli barang-barang aquarium, barang ikan apa semua, itu dekat Rawang. Korang pergi beli kat kedai dekat tempat kawasan korang. Okay, so takat ni dulu video kita kali ni. Jangan subscribe guys, jangan. Kenapa aku cakap jangan subscribe? Ni sebab dia. Kalau korang tengok kat sini, ramai yang tengok bukan daripada subscriber aku. Maknanya dia memang tak pernah subscribe aku. So diorang ni keep on repeating tengok tapi tak nak subscribe. So aku duk, sebelum ni duk suruh subscribe. So aku pun dah naik muak dah. Aku cakap jangan subscribe pula. Senang kan? Aku pun tak sakit hati. Alright. So kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.